Oke, okay, halo, malam, join lagi ya. Hari ini tadi aku baru live SD, sekarang yang UTBK. Ntar aku tulis dulu soalnya ya. Soalnya ada di dalam pet PDF soalnya. oke ada yang bisa jawab soal ini jika X dan tambah Y adalah 100 maka X per Y eh, dan X per Y adalah 1 per 9 maka nilai dari Y min X adalah siapa nih bentar ya belum join semua apa bahas soal US US apa sayang US kelas berapa kamu kelas berapa Kalau SMP besok ya, kelas 7. 8, lusaknya. Rabunya. Kali silang. Boleh, bisa. Kali silang, bisa. Banyak cara kok. Kamu pakai cara yang mana? US. Kok udah pada ujian sekolah sih? PTS apa UAS? Sekarang tang eh bulan apa sekarang? Kayaknya masih April ah, sekarang. <laughs> Siapa bisa kejadian soal ini? Iya ada jadwalnya sayang ya. Kamu ikut telegram aja biar nggak ketinggalan jadwal aku live ya. Oke udah dijadwalin jadi nggak bisa gunta ganti ya. Kan yang nontonnya udah nungguin. Nanti kalau diganti marah dong gitu. Oke? Gimana caranya? Ada yang bisa? Besok ulta. wes makan-makan dong yang ulta. Nggak boleh diselamatin dulu. Besok kamu join lagi ya, bilang saya ulta. Nanti besok saya selamatin. <laughs> kalau sekarang belum boleh diselamatin katanya. Live-nya biasanya jam 5 atau jam 7. Oke, kalau ada perubahan kayak hari ini, aku share di Telegram ya. Oke, ini aku misalnya di PDF ya. Ini jawabannya, aku ya kunci jawabannya nih. A, B, C, D, E. Ada yang bisa enggak? Apa bingung? Coba komen yang enggak ngerti. Biar aku tahu kalian tuh ngerti apa enggak sih. Apa bingung diapain? Linknya ada di bio ya. Linknya ada di bio. Semuanya juga mau ke Youtube di bio. Mau ke Telegram ke bio ya. Yang mau tanya les boleh di bio. Gitu loh. Ngerti, tapi males ngotret, <laughs> Mager nih. Oke, ini uh, kuncinya. Jadi kan kita kalau mengejain soal itu, kalau ada dua huruf. Ini kan ada persamaan ke satu nih. Ini dua huruf. Persamaan kedua juga dua huruf ya. Ini susah ya, kalau kita ngerjainnya dua huruf. Kita harus jadiin satu ya. Caranya gimana? Oke, paling gampang ini ya. Yang ini dulu, kita rubah ya. Kali silang, betul kali silang ya. Y, Y kali 1 berapa? Y gitu kan. Lalu 9 kali X berapa? 9 kali X, 9 X. Sampai sini ngerti dulu enggak? Siapa yang belum ngerti? Coba komen yang belum ngerti. Yang yang tim apa? Tim tim apa sih namanya? Tim ngeliatin doang mana? Ini tinggal kali silang ya. Kalau udah kali silang, ini kamu tinggal substitusi ke persamaan satu lagi. Ini kan ada dua soal, betul nggak? Ini kan ini aku udah kasih nama ini persamaan ke satu, ini persamaan kedua gitu ya. Nah, oke kita bentuk sedemikian sehingga gimana caranya biar yang ini biar jadi satu huruf gitu. Kalau x sama y nggak bisa dijumlah kan? Nah kita ganti ya sekarang ya. Berarti x plus y adalah 100 X, X nya tetap Y nya kita ganti ya Y itu 9 X Nah gini Kalau udah kayak gini X nya berapa? Pada tahu nggak? Pada tahu nggak X nya berapa? Kalau udah kayak gini Siapa yang pusing? <tuh> Wah, udah dapat aja jawabannya. Berapa? 10X. Ya, ini kalau nggak ada tulisannya berarti satu ya. Dianggapnya 10X sama dengan 100. Jadi X-nya berapa? 10. 10. Oke. Okay. Ini kan tadi katanya X plus Y 100 kan? Berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti 90. Betul? Karena di jumlah itu harus 100 ya. Nah, dikurang hasil eh, has, yang ditanya hasil kurangnya. Hasil kurangnya berarti ya tinggal dikurangin. Y X berarti berapa? 90 dikurang 10. Oke, ngerti nggak sampai sini adik-adik? Kecepatan, kelamaan, saya ngajar apa gimana? Coba komen-komen. Kalau ada dua persamaan, kalian gimana caranya? Oke, rubah ya. Karena ini ada X plus, eh, X sama Y. Jadi diubah nih salah satu. Mau kita ubah X-nya dalam Y atau Y-nya yang dalam X dimodifikasi gitu. Nah ini kita modifikasi dari persamaan kedua ya. Oke. Ini dikali silang adik-adik dikali silang ya. Ini ada persamaan satu persamaan dua yang ditanya ini kan. Persamaan duanya aku kali silang ya biar bisa disubstitusi. Kalau kita udah dapat nilai Y oke. Y nya ini bisa diganti dalam X bisa, bisa ketemu jawabannya ya. Begitu oke. Okay. Oke, masuk ke soal berikutnya ya. Soalnya jadi HP saya PDF soalnya. Jadi aku tulis ulang aja ya. HP-nya lagi dicas juga lagi. Oke, siapa bisa jawab ini? Coba yang ini. Gimana caranya? Ada yang bisa? Oke ini pilihannya aku tulis ya, A, B, C, D. Oke jawabannya dalam persen ya, pengennya 12,5 persen, 16,7 persen, 25 persen, 33 persen, 40 persen. Ayo siapa bisa jawab? <tuh> Ayo, kalau soalnya kayak gini, pada bisa nggak? Gimana ya caranya ya? Oke, intinya sama. Ini, ini intinya sama kan? Ini kan ada dua huruf ya, jadi kita nggak bisa kerjain, betul nggak? Nah, kita cari dari sini. Kamu mau ganti di sininya P atau diganti kinya gitu loh. Kayak ini, ini ganti P, 5P ya. Di sini ada 5P nih. Oke, tinggal kamu tambahin persatu aja ya ini ya. Jadi, tadi kan soalnya kayak gini kamu tambahin persatu ya. Lalu kali silang lagi nih. Kali silang lagi. Kali silang lagi ya. Kita dapat apa hasilnya? Kita dapat hasilnya apa? 5P adalah 5Q. Betul nggak? Kali silang ya. 5P kali 1 5P. 5 kali Q 5Q gitu kan. Oke. Yang ditanya itu Q dibagi 5P dikurang Q. Ki. Oke kita ganti ya 5P. Ini 5P itu adalah 5Q. 5p itu adalah 5 q ya, ya kita ganti. Nah kayak gini. Wah udah dapet jawabannya aja nih. Bener nggak coba jawaban kalian? Udah gini diapain dong? Udah gini diapain? Ya ini dihitung lain udah sama-sama Ki. Udah sama-sama Ki, kalau sama huruf bisa dihitung ya. Ki-nya di atas diamin, yang di bawah 5 dikurang 1, bacanya 5 dikurang 1 Ki. 5 dikurang 1 Ki berarti 4 Ki. Ini karena ada sama-sama Ki, boleh dicoret gitu loh. Ini hasilnya 1 ya. 1 per 4, 1 per 4 itu berapa persen adik-adik? Yang nggak tahu ya kali 100 persen ya. 100 bagi 4 itu 25 per persen. Udah deh. Jawabannya jadi Cek gitu loh. Gimana ngerti nggak? Siapa yang pusing? Gampang susah? Coba gampang apa susah soalnya? Ez ez. Siapa yang benar tadi? Wah hebat eh. Kenapa jadi 5 Ki ini? Yang siapa ini kan? Le, 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 le. <laughs> Nih lihat ke sini ya. Kita modifikasi gimana caranya. Biar P-nya sama dengan Ki ya. Biar P-nya sama dengan Ki. Ini dari sini ya. Di kali silang, kali silang. Substitusi nanti. Oke? Okay? Nomor 3. Siapa bisa jawab yang ini? Coba. Yang ditanya nilai x per y. Siapa bisa jawab? Coba. Ini materi UTBK ya. Yang memasuk PTN, nah ini soal-soal latihan, eh soal-soal latihan. Soal-soal ujiannya. Ini untuk matematika sosum ya. Sosial hukum. Soalnya ada sayang, ada pembahasannya. Aduh, ada sayang, ada pembahasannya. Dia ada soal, ada pembahasan, ada teori juga. Siapa bisa jawab nomor tiga? Ayo, udah mulai pusing nih. <laughs> gimana caranya? Gimana? 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 Oke, kalau akarnya double-double kayak gini, jangan pusing ya, jangan pusing. Ini gampang kok. Oke, kalau nggak ditulis, akar itu ada angkanya ya? Pada tahu nggak? Sebetulnya, ya ini hum ya, Eh, tapi kalau di Siontek itu masuknya ke tes kemampuan dasar ya? Ini tes kemampuan dasar biasanya. Oke, kalau ada akar, ini kalau nggak ditulis berarti ada angkanya ya sebetulnya. Angka berapa, pada tahu nggak? Tahu ya? Masa nggak tahu? Dua ya, betul? Oke. Nah, kalian tinggal kaliin aja ya. Kita bisa jadiin satu akar. Ini akarnya kan ada tiga. Nah, akarnya kan ada tiga nih. Bisa kita jadiin satu ya. Jadinya kayak gini. Dua kayak dua kayak dua berapa? Dela? gitu. Nah, ini hasilnya adalah 2, katanya kan di soalnya ya. Oke, udah ngerti belum sampai sini? Oke, akar pangkat 8 itu kamu rubah jadi pangkat pecahan. Ada yang tahu bentuk pangkat pecahannya berapa? Akar dari x pangkat m per e, F. akar dari x pangkat m. Oke, kalau bentuknya kayak gini, berarti x pangkat berapa? Ada yang tahu sifat? sifat apa tuh? Sifat akar. Ada yang tahu nggak? Apa? M per N ya, ingetin ya. Ini sifat akarnya ini, kepake nih nanti. Oke, jadi pangkat yang di sini dibagi yang di luar ya. Oke, ini kan nggak ada pangkatnya. Terus ah, gimana dong? Nah, ini aku tambahin satu ya. Karena X itu artinya X pangkat satu sebetulnya. Cuman nggak ditulis, ya kan? Nah, berarti ini X pangkat berapa adik-adik? Kita gunakan rumus yang di sini. X pangkat berapa? Ayo, jawabannya nanti ya. <laughs> Kita samain ya yang jawab. Coba yang jawab. Wah, hebat-hebat nih. Yang jawab ini pada kelas berapa sih kok hebat-hebat semua? Sepet 8 ya. Oke, ngerti nggak? M-nya itu satu N-nya itu 8 ya. 1 per 8 gitu ya. Oke, okay, sampai sini ngerti nggak? Oke, okay, ini kalau 8 kan kita mau nyari nilai x-nya pangkat 1 ya, biar gampang ya. Kita ubah ini biar jadi pangkat satu. Caranya gimana? Caranya kamu pangkatin 8 ya kedua ruas. Nah, pangkat di pangkat itu pangkatnya nanti dikali ya. Jadi ini pecahannya hilang nih. Biar pecahannya hilang, kamu pangkatin sesuai dengan penyebutnya. Kalau ini sepet 8 ya kepangkatin 8. Kalau misalnya seperempat 4 ya pangkatin 4 gitu ya. Ngerti sampai sini? Oke, berarti X-nya 2 pangkat 8. Jangan kamu hitung dulu ya. Kita cari Y-nya ya. Ayo Y-nya, pangkat berapa nih? Kalian udah pada hebat dong dari tadi nonton. Siapa yang belum ngerti? Nggak ngerti di bagian mananya? Udah super slowly nih ngajarinnya. <laughs> ye, pangkat berapa dikadik? Ini, ayo. Siapa nih yang nonton dari awal? Pasti tahu. Ye, pangkat berapa kita ubah? Oke, kalau nggak ada. Kalau nggak ada angkanya. Ini kan ye nggak tahu pangkat berapa. Kamu tambahin satu aja ya. Bantuan biar kamu bisa bacanya. Jadi, ye pangkat berapa sih? Satu per tiga betul betul. Oke. Okay. Nah, berarti kita pangkatin berapa ya biar hilang? Biar pecahannya hilang nih kita pangkatin berapa ya? Dipangkatin berapa coba? Pangkatin? Iya, sesuai dengan ini ya. Tadi kan kalau seperdelapan 8 dipangkatin 8. Kalau sepertiga 3 ya pangkatin 3. Oke, okay, biar hilang pecahannya. Jadi udah ketemu Y-nya ya. 2 pangkat 3. Oke, okay. yang ditanya X per Y adik-adik. Yuk kita bagi. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3 ya. Berapa? Coba. Oke ini bilangan pangkat ya. Udah sama duanya ya. Berarti pangkatnya diapain? Dikurang ditambah. Dikali dibagi. <laughs> Ayo pangkatnya dikurang ditambah dikali dibagi. Diapain? Gak tahu. <laughs> <laughs> yang nggak tahu nggak apa-apa jawab aja nggak tahu jadi saya tahu nih kalian pada nggak tahu gitu atau kalian ngerti gitu ya iya kalau dibagi sifatnya inget ya sifat eh, pangkat itu kalau a pangkat m dibagi a pangkat n pangkatnya itu dikurang ya ini ah. nah sifat ini aku udah tahu ya jadi tinggal kita kurangin pangkatnya ya duanya jangan dikurangin duanya mah tulis lagi aja oke 8 dikurang 3 berapa Li? 5, 2 5 berapa coba? Tung, hitung, hitung, hitung 32 Wah ya Yang gak ngerti, awas eh kalian jangan jawab 2, eh 10 ya ini Aduh, siapa nih yang jawab 10? 2 <laughs> pangkat 5 di 2 kali 5 bukan ya Kalian kalikan duanya sebanyak 5 kali. Noh. Ya. Gitu. Gimana Mbak Dipa bisa, Ngerti nggak? Dari tadi dijelasin. Apa pusing? Ntar kertasnya habis ternyata. Sabar ya, ambil kertas dulu. Siapa yang pusing? <laughs> Lanjut ya. Masa dari tadi buka? Sekarang udah jam berapa? Oke, okay, soal berikutnya. ini lemah, gampang kayaknya. Ada yang tahu nilai X-nya berapa? Ini tanya nilai X ya. Live UTBK tuh tiap hari Sabtu. Cuma Sabtu kemarin saya nggak bisa ngajar. Jadi kesini hari ini. Aku gantiin ke hari ini ya. Sabtu, biasa Sabtu. Sama Rinda jam 10. Waduh, Bedanya sejam ya, wah udah malam udah ngantuk dong. SS terakhir ya. SS terakhir ya, adik-adik. Nanti aku kasih waktu SS ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 11 ya. Gimana nih caranya? Ayo, pada bisa nggak? Ini pakaian ajabar berarti ya, betul? Kita kerjainnya berarti satu-satu uh, ya. Kerjain dulu yang sebelah sini. Oke, ini perkalian ya bacanya. Jadi kan kalian harus kali, eh harus kerjain kali dulu ya. Kali dulu ini yang dikerjain. Nah, kotak sebelah sini sama sebelah sini kita hitung ya. Difaktorin nggak bisa kayaknya ya. Difaktorin nggak bisa karena beda ya. Ini mau nggak mau kalian hitung ya. Tapi nggak usah capit kepiting. Kita pakai cara cepat. carcep, carcep. X kali X, X kuadrat, betul? 3 tambah 5 berapa adik-adik? 3 tambah 5? 8, oke ini tengahnya udah pasti 8 ya. Ujungnya tinggal 3 kali 5, 3 kali 5 berapa? 15 gitu, ngerti nggak? Kalau ngerti yang ini bisa dong. X kuadrat dapat dari X kali X, Oke, 8 dapat dari 3 tambah 5 ya. Angkanya ini yang kamu jumlahin aja. Nah, kalau yang ini berarti berapa? Ayo, cara cepat, cara cepat. X kuadrat udah pasti depannya. Kalian mau dikasih soal A, B, C, D. Jawabnya A, B, C, D. Semua ada deh huruf di komen. A, B, C, D. Ayo. Apa? Minus Iya minus 6 ya Minus 6 X Tambah 8 gitu ya Oke okay. Oke okay, ngerti? Oke okay, Nah ini kalian gak uh, Harus teliti ya Nah ini minusnya Karena min dikurang ini semua Jadi ini harus kali ke dalam ya Nah ini semua nanti berubah tanda ya Yang depannya itu tetap. Nah ini dalamnya 3 kalau masukin ya Min min x kuadrat, min kali min plus, min kali plus min gitu. Ngerti sampai situ? Dapat dari mana 8 ini sayang? Min 2 kali min 4, eh min 4 kali min 2. Jadi gini, 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 aduh. <guruh> Buat dapat nilai di tengah, kamu tinggal jumlahin aja angkanya nih. Angka sini jumlahin. Oke? Okay. Nah, ini. Untuk dapat angka di sini kamu kaliin ya. Tapi perhatiin tandanya ya. Ini tandanya plus sama ini kan. Nah, ini kamu kaliin gitu loh. Kaliin taruh di sini. Ngerti nggak? Sama ini juga. Ini tuh hasil dari penjumlahan ini dan ini. Min 2 tambah min... Eh, min 4 tambah min 2 itu min 6 kan. Lalu yang di ujungnya itu hasil kali. Hasil kali min 4 kali min 2 berapa? Plus 8 gitu loh. Oke, okay. X kuadratnya habis ya. Berapa X-nya? Ayo, ngitung ginian. Harusnya cepet nih. Berapa jawabannya adik-adik? Eh iya ini 14. Salah nulis. Maaf. 14 aku lihatnya malah minus oke okay, lanjut terus ini 15 dikurang 8 berapa tuh 7 betul yo tinggal pindah ruas aja ya plus pindah ke sini jadi min 7 x nya berarti berapa min 7 per 14 berapa jawabannya min 7 dibagi 14 <tuh> Min setengah ya Jadi jawabannya Wah dari tadi siapa tuh yang jawab B, 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 B Bener eh Ngerti sampai sini? Ngerti enggak? <laughs> siapa yang gak ngerti? Siapa yang mau nanya soal sebelum next ke soal berikutnya? Udah ngerti belum? Gak ngerti. Apa yang negatif? Apa yang negatif? Iya dong, ini kan pindah ruas, ini negatif. Ini kan tadinya plus. Ini tadinya penjumlahan kan? Pindah ruas itu kan jadinya 0 dikurang 7 gitu kan? Ini tuh aja di 0 dikurang 7. Ya 0 dikurang 7 tuh negatif 7, ya kan? Ini pindah sayang, pindah. Kalau pindah tuh pindah tanda. Oke, 14 dari mana? Ini 14. 14 sih tinggal dijumlahin 8 tambah 6 berapa? Kalian hitung nih X sama X. Angka sama angka gitu. Oke. Bagi ini kan perkalian. Pindah ruas jadi bagi. Bacanya. Enggak. Kalau perkalian itu enggak, enggak pindah tanda. Kalau perkalian itu langsung jadi bagi ya. Enggak berpindah tanda. Kecuali kalau penjumlahan ini. Kalau kalimatnya penjumlahan baru pindah ruas jadi kurang. Kalau kali bagi enggak pernah pindah tanda ya. Oke next. Next next next. Oke, untuk A lebih besar dari satu, A pangkat B dikali A pangkat 4 adalah A pangkat 4 dipangkatin 3. Nah, loh. Maka nilai B adalah absen. Iya <laughs> boleh di absen siapa? <laughs> cara cepat yang tadi berlaku buat kalau ininya X ya, kalau sama-sama X ya. Ini berlaku kalau ini depannya sama-sama X ya, yang tadi ya, cara cepat aku ajarin ya. Jadi kalau di sini ada 2X, ini X nggak bisa ya, nggak bisa, nggak bisa pakai cara ini begitu. Oke, okay, next soal berikutnya. Nah, ini gimana cara ngejainnya? Ada yang bisa? <tuk> Ayo berpikir dulu, berpikir dulu. Kira-kira diapain? Langkah pertamanya diapain dulu? Lah, langkah pertamanya, menurut kalian? Oke, okay, ini kan ada perkalian, perkalian pangkat ya? Ininya udah sama nih. Berarti pangkatnya bisa kita apain? Nanti kita kerjain satu-satu ya? Yang sebelah kiri ini bisa kita hitung ya, bisa kita sederhanain lagi. Ini jadi apa pangkat berapa, dikadik? Adik? Ditambah. Iya, ditambah ya, betul. Lalu yang ini diapain? Kalau pangkat dipangkatkan berarti Nah, ini beda ya. Kalau ini kan bilangan pangkat dikali bilangan pangkat. Kalau ini bilangan pangkat dipangkatkan. Beda loh. Beda ya. Jadi kalian jangan samain ini jadi 4 tambah 3. Nggak bisa. Kalau ini artinya berarti kali ya. Kali ini ya. 12. Oke. Harus hafal sifat pangkat. ya Siapa yang belum hafal? Nih kalau penjumlah eh kalau perkalian pangkat pangkatnya di jumlah. Kalau dibagi dikurang. Kalau dipangkatin, pangkatnya dikali. Nah ini nih harus apa? tiga rumus ini. Oke, okay? oke. Okay, Kalau udah kayak gini gimana dong? Pakai sifat eksponen ya. Kalau ini udah sama, berarti ini kita bisa hilangkan ya. Bisa hilangkan. Jadi tinggal atasnya aja. Ih, gampang banget ini. B-nya berapa? Berarti. Apa soal kardinat tuh apa? Kamu kelas berapa? Saya lagi ngajarin UTBK dulu ya, sayang. Berarti jawabannya berapa adik-adik? B-nya? Kok pada menjawab tiga? <laughs> kok B-nya tiga sih? Hah? Kenapa B-3? <laughs> Ini penjumlahan ya. Sesuatu ditambah empat, dua belas kok jadi tiga sih? <pusality> <laughs> iya 12 Berapa? Aduh ya ampun Kok jadi 3? 8 ya Laila kok jadi 3? Aduh kok jebak tuh <interconnectifi> Ini kalimatnya penjumlahan Bacanya ya bukan perkalian Kecuali kalau 4 B adalah 12 Dan Betul baru jawabnya 3 ini Dan Kalau ini jawab 3 masalah <irrigation> Oke. Lanjut ya. Makin malam makin soalnya makin ribet. UTBK sama KSN sama nggak beda tuh. UTBK mah buat masuk PTN. KSN, KSN, KSN mah kompetisi sains bukan? KSN tuh. Kayak olimpiade gitu Beda dong sayang Ayo nomor 6 Nomor 6 Ingat lagi SMP nih Mani Eh SMP Ingat materi fungsi inverse nih Ayo siapa yang bisa nih Kalau jadwal live UTBK tiap hari Sabtu adik-adik ya, kalian bisa ketajuan ke Telegram aja. Kalau mau tahu jadwalnya, ini hari ini aku gantiin Sabtu kemarin. aku nggak bisa ngajar. Jadi aku eh, pindah ke hari ini. <laughs> Materi sosum sama saintek beda? Iya beda sayang. Sosum tuh lebih mudah ya. Kayak Matematika IPS sama Matematika IPA. Nah menurut kalian lebih gampangan yang mana? <laughs> <laughs> Lebih susah yang mana? <laughs> Oke, okay, fungsi inverse ini gampang banget ya aku ajarin cara cepetnya Oke. Okay. Ini inversnya pecahan ya. Kalau inversnya pecahan itu caranya gampang banget ya. Ini nih ada rumusnya ya. Jika fx adalah ax plus b per cx plus b. pada tahu nggak sih cara cepetnya? Ada cara cepetnya ini tuh? Ini inversnya, kamu tinggal balik aja ya. a sama d-nya ini kamu balik tambahin minus ya. Cara cepetnya kayak gitu aja. Nih, ini berlaku bolak balik ya. Jadi misalnya kalau inversnya ini. Jadi maksudnya kalau inversnya itu adalah AX plus B per CX plus D. Maka buat nyari FX juga sama. Jadi ininya dibalik aja A sama D-nya. Gitu loh. Paham belum rumusnya? Paham nggak rumusnya? Yuk kita aplikasiin ke soal ya. Limit udah ada sayang limit tuh. Limit uh, udah ada di itu apa toh di Youtube. Oke, rumusnya udah ingat, udah ingat udah bisa. Ya, jadi e, kalau pecahan, kalau mau inversin itu tinggal dibalik aja a sama d-nya ya, tambahin minus. Sama, kalau inversnya ini juga mau diubah ke f(x) berarti sama caranya ya. Nah, ini kan diketahuinya invers nih. Inversnya itu ini. Oke, kita mau nyari f yang nggak ada inversnya, gimana nih? Oke kuncinya tinggal kamu balik ininya ya. Nah ininya dibalik yang aku merahin ini kamu balik tambahin minus ya jangan lupa ngadain tu tbk belum ya rumusnya nggak kelihatan gimana dong layar tiktoknya kurang gede ini ya udah aku ngejanya di sini kali ya <laughs> nih, nih nih aku ngejanya di sini biar kalian bisa lihat nih. Nah. Kalau inverse ada, cari f enggak inverse gimana dong? Ayo, bisa enggak? Chatnya digeser aja adik-adik. Aduh kalian. <laughs> Menipada pada ayo. Aduh. Re, apa? Rempong, rempong. Apa tuh rempong ya? Aduh. Kalian kayak ibu-ibu di SRT deh. <laughs> Rame. <laughs> yuk tinggal balik yuk. Balik, balik, balik. Balik aja ya. Balik tambahin minus ya. Min 7. Berarti kan betul. Ini belakangnya tetap ya, belakangnya tetap. Ini sama ini tetap nih. Yang aku balik cuma ini aja. Tambahin minus ya, jangan lupa ya. Oke? Okay? Ngerti nggak sampai situ? Siapa yang pusing? Apa yang south out? Komennya biar hilang kamu geser komen apa e, apa tuh layarnya layarnya slide ke kiri apa ke kanan ke kanan kalau nggak salah slide geser ke kanan ya oke okay, sampai sini udah ngerti belum nah ini kan x nya nggak sendirian ya kita harus rubah dulu biar jadi satu variabel gimana caranya nih oke okay, caranya kita munculin x plus satu di sebelah kanan ya biar bisa kita jadiin satu variabel. Nah ini aku ganti ya, X jadi X plus 1, oke. Okay. Udah paham belum? Nah tapi soalnya nggak boleh dirubah ya, apakah ini sesuai dengan ini? Sesuai nggak? Kalau kamu kalian satu-satu ke dalam, apakah sama jawabannya? Kita nggak boleh nggak boleh ngerubah soal ya. Sama ya, udah sama ya, udah kalau udah sama udah. Nanti kalau beda baru kita. Nah, kalau yang bawah misalnya aku ganti x -nya jadi x plus 1, apakah sama seperti di atas? Yang atas sudah sama ya? Ya udah diamin. Yang bawah apakah sama? <tuh> ini karena isinya X plus 1 Di kanan ini X -nya kita harus rubah jadi X plus 1 juga ya Caranya ya Tapi tidak boleh merubah soal kalau yang atas ini, kalau aku ganti X jadi X plus 1, apakah sama hasilnya sama kayak di atas? Sama kan? Tapi kalau yang bawah, nih ini aku kaliin ya. Nih yang nggak tahu. Ini aku kaliin ya. Berarti ini hasilnya berapa? 3X plus 3. Nah ini merubah soal gitu loh. Biar jadi min 2, berarti kita harus kurangi berapa adik-adik? Gak boleh merubah soal. Berarti kita kurangin berapa? Ini kan hasilnya ini. Biar min 2 berarti kita kurangin berapa? biar jadi min 2. Plus 3 dikurang berapa biasanya min 2. <laughs> dikurang 1, masa kan pengennya min 2 jawabannya. Dikurang li, 5, sampai situ ngerti dulu gak? Budeng-budeng nih ngerti gak? Budeng. <laughs> Bukan dikurang satu ya, kalau dikurang satu ini hasilnya jadi 3x plus 2, ini pengennya 3x min 2. Bukan dikurang satu ya, Sampai sini ngerti nggak? Bentar, kertasnya abis nih. Aku geser gitu kemana? Gesernya bingung deh. <laughs> ngerti? Nah ini lihat ya, lihat ya. Ininya udah sama semua ya di kadik ya. Lihat nih. Ini udah aku coret ya. Ininya udah sama ya di kadik ya. Nah ini bisa kita jadikan satu variabel ya. Nah Bisa, karena udah sama kita bisa rubah nih. Jadi kita dapat nih nilai fx-nya ya. Jadi min 7x per gitu ya. 3x min 5. Oke. Okay? Ketika sama ini bisa dijadikan satu variabel ya. Merti sampai sini? Nah ini kalau udah sampai sini tinggal nyari f3x plus 4. Tinggal dimasukin aja nilai x-nya. Apaan yang salah? Min 2. Apa yang min 2? Ya kan ininya udah diganti X plus 1 sayang. <tuh> gini, gini, gini. Aku selain ulang ya. Tadi jawabannya min 7 X plus 1 gitu kan. Kita tadi udah hitung bareng-bareng ya. Gini ya. Ngerti nggak? Kalau misalnya aku mau ganti abjadnya ya. Ini ini aku misalin A ya. Aku misalin A aja ya. Biar kalian bisa lihat. Oke, karena ini sama semua ya. Aku ganti jadi F Min 7 A per 3 dikali A min 5. Nah, ini A-nya kalau aku ubah lagi X-nya ya sama aja. Min 7 X per 3 X min 5 gitu loh. Oke, okay, tinggal dimasukin aja. Ini kan yang ditanyanya F, buka kurung, 3X plus 4. Ini kalau udah satu variabel, gampang nih. Jadi kalau mau nyari 3X plus 4, tinggal X yang kamu ganti. Min 7 dikali 3X plus 4, gitu kan. Per 3 dikali 3X plus 4, min 5. Jadi ketika X yang kamu ganti ini, nah ini juga harus diganti nih. Tuh, sesuai gitu loh. Kenapa diubah sih? Kenapa diubah? Kenapa harus diubah? Karena kita mau jadiin satu variabel ya. Ini kalau X plus 1 mau nyari 3X plus 4 susah. Gimana caranya? Sedangkan sebelah kanannya aja X. Jadi nah, ini harus disamain dulu kiri kanannya. Jika di dalam kurungnya X plus 1, sebelah kanan harus diubah jadi X plus 1 juga. Begitu. Udah ya, tinggal dihitung ya. Berapa nih? Berapa hasilnya? Hitung ya, satu-satu kali ini ya. Minus 21X. Minus 28 ya. Per yang bawahnya. 9X. Plus 12 dikurang 5. Ayo, kalian yang hitung ah. Berapa tuh jawabannya? Lupa, coba. Iya, jawabannya adalah. Ya, tinggal dihitung aja ya. yang eh, aku nulisnya di mana ya? Nggak cukup nih, kecil aja ya. Min 21x, min 28 per. Yang bawahnya dihitung yang ini ya. 9x plus 7. Udah deh. apa sayang komen apa kalian komennya juga ce, apa teh cepet-cepet gitu cepet hilang <laughs> aku kan lagi nulis yang nggak dijawab komennya komen lagi aja ya pakai huruf besar gitu <laughs> eh nomor berapa kita nomor empat sekarang nomor lima oke ini tentang persamaan kuadrat ya pk itu persamaan kuadrat ya Aku singkat aja, PK persamaan kuadrat maksudnya. X kuadrat, min, 3x plus m adalah 0. Oke, akar persamaan ini, akar persamaan kuadrat ini adalah alfa dan beta. Oke, diketahui alfa kuadrat beta, ditambah beta kuadrat alfa adalah negatif 18. Berapakah hasil alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3? Ayo ini pada bisa enggak? Ini persamaan kuadrat ya Nanti uh, aku kasih waktu SS kok yang ketinggalan Kalau enggak nonton di Youtube juga bisa Apa sayang? Ini siapa ya? Mata dong gaming Apa sayang? Salah konsep gak bisa langsungnya Bisa kok, kamu buktiin aja ya Inverse dibulak balik itu sama aja Inverse itu kan kebalikan Bisa dong Bisa ya, kamu bisa Kamu bulak balik aja Kamu ambil contoh soal satu Kamu balikin, nanti balikin lagi ya Buktiin aja kiri kanan berlaku gak Gak ada yang ngegas ih Apa yang salah? Yang tadi apa yang salah apa 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 masih mempermasalahkan yang tadi ampun opo 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 yang salah opo Gak apa-apa yang salah apa coba dibahas bisa ya invers itu kebalikan kamu tau arti invers nggak oke kalau invers itu samanya dibulak balik gitu ya kebalikannya ya sama dengan seper x berarti x juga adalah seper e, seper y Oke, okay. yang mana yang salah? Coba, kalau komen yang salah biasanya komen 10 orang gitu baru <laughs> saya bahas ulang. <laughs> Oke, okay, ini kerjaan yang ini ya. Nah kalian kalau ketemu persamaan kuadrat kalian harus tahu dulu ini karena diketahuinya Ini kan kalau persamaan kuadrat itu kalau difaktorin itu bisa ketemu e, dua akar betul nggak? Ya? Kalau kamu faktorin persamaan kuadrat itu berarti bisa ketemu dua akar ya. Nah kalian harus hafal nih hasil hasil jumlah dari dua akar itu apa? Hasil kalinya itu apa? Bentar. Oke ini persamaannya ya. Biasanya persamaan kuadrat tuh seperti ini ya. Nah rumusnya alfa tambah beta apa? Kalau ketemu persamaan kuadrat pasti mulainya dari situ dulu ya. YouTube-nya ada linknya ada di bio ya. Linknya ada di bio. Bisa ya, pakai cara cepat itu bisa. Kamu bisa buktiin dulu sendiri di rumah ya. Nanti chat aku di Telegram ya. Kalau masih masih penasaran gitu. Nanti aku buktiin di Telegram ya. Salah nomor apa berapa nomor berapa atau aku udah nggak inget nomor berapa. Oh kita nomor tujuh ya ampun. Kegera <laughs> depan. Debat terbuka. Oke yang tadi bilang salah nggak apa-apa nanti bahas di Telegram ya. Sok nanti dibuktiin ya. Yang penasaran. Oke, ini kita cari dulu alfa tambah beta rumusnya apa? Kalian harus tahu dulu min B per A ya. Kalau alfa kali beta, hasil kali akar-akarnya itu C per A. Ini kalian harus tahu dulu ya. Biar gampang ngerjainnya. Oke, oke, oke. Sampai, sampai sini ngerti, ngerti, ngerti. Mulai dari sini ya. Dari yang diketahui ini kita cari. Eh, ini cari dulu dong ininya. Alfa tambah beta dulu sama alfa kali beta. Yuk, yuk kalian yang jawab kan ini udah dikasih terumus sama aku, berarti alfa tambah betanya hasilnya adalah. Telenya linknya di bio saya. Enggak kok saya enggak kesel. Kalau saya ada salah juga saya nanti kan jelasin lagi gitu loh. Barangkali saya salah kan saya juga manusia ya. Nggak apa. -apa. <tuh> <tuh> bebas berpendapat ya, saling kasih masukan, gak apa-apa kok. Oke, okay. ini apa hasilnya? Ayo ah, jangan disuapin terus dong. <laughs> capek nih nyuapin terus. <laughs> Oke okay, a itu koefisien x kuadrat hanya berapa nih? Satu ya kalau yang itu satu nih. Oke okay, b itu koefisien x c itu m nya ya. Jadi alfa tambah beta berapa? min B per A berarti min gitu ya. B-nya min 3 lagi kan per 1 ya gitu. Jadi 3. Paham sampai sini? C per A-nya berapa dong C per A-nya? C per A-nya berapa? C per A-nya berapa yo? Aduh ini teh rumus atau bapak ibu Aduh Nuga rilis, nuga, nuga ranteng. Ini teh rumusnya. <laughs> ini teh rumus. <laughs> kalau munculnya dari mana? Ini dari rumus. <laughs> saya bingung kalau kalian itu dapat dari mana? B per A, C per A. ini mah rumus. Kayak kalian rumus volume R pangkat 3 volume kubus. Dapat dari mana sih? Yang gak tahu yang bikin rumus bukan saya. <laughs> <laughs> ya, oke, okay. berarti alfa kali betanya berapa? C per a ya. C-nya m m per 1 gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini modifikasi nih. Gimana caranya biar ada alfa tambah beta, alfa kali beta ada di sini nih? Ayo, caranya diapain menurut kalian? Udah paham belum sampai sini? Iya nggak marah-marah kok <laughs> Cuma cuman bingung jawabnya Jawabnya gimana <laughs> Soalnya komennya lah itu B per A C per A teri mana? Gak tau lah dapet dari rumus itu Oke okay? Iya difaktorin ya. difaktorin ya Ini tuh ada alfa ada beta betul Alfa betanya kita keluarin ya Oke okay? Biar jadi alfa kuadrat berarti Harus dikali alfa betul gak Betanya udah keluar nih Si beta udah keluar ini alfanya ada dua, satu keluarin, ngerti nggak? Oke, nah ini beta betanya ada dua ya, satu udah keluar, berarti sisa beta, alfanya udah keluar, ngerti nggak? Jadi kalau kamu kaliin, ini hasilnya harus sama kayak di atas gitu loh, cara gampangnya. Ini kalau dikaliin tuh hasilnya harus sama kayak di atas, sama nggak? Oke, Udah, tinggal kita masukin kalau udah ketemu kayak gini, alfa kali betanya m. Ava tambah betanya 3. Jadi M-nya berapa adik-adik? Berapa jawabannya? Coba bantu jawab. Biar aku tahu kalian tuh ngerti apa enggak. <laughs> Berapa adik, adik Jangan bilang minus uh, 15 atau minus 21 ya. <tuh> Itu dibagi ya. Dibagi berapa jawabannya? Iya. Oke. Okay. Jawabannya adalah... Negatif... Berapa? Negatif 18 bagi 3 berapa? Negatif 6. Oke, udah ketemu nih X kuadrat min 3X plus, eh min 6 berarti ya. Oke, bisa difaktorin nggak? Kalau bisa difaktorin sih lebih gampang ya, tinggal masukin aja pangkatin 3. Mau masalahnya bisa difaktorin nggak? Apakah bisa difaktorin? Nggak bisa. Iya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa baik lagi. Berarti kita ini caranya rubah rumusnya. Ada yang tahu nggak rumusnya? Alpha pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu berapa? Ada yang hafal? Kalau nggak hafal kalian harus mulai dari kayak gini nih. Alpha pangkat alfa tambah beta pangkat 3. Nah cari rumusnya. Nanti dimodifikasi gimana caranya biar ada alfa tambah beta, alfa kali beta. Nah, ini aku ada rumus cepatnya. Maka harus menghafal. Nah, ini rumusnya ya kalau pangkat 3. Kalau pangkat 3 rumusnya yang itu. Alfa tambah beta pangkat 3 dikurang 3 alfa beta dikali alfa tambah beta. Nah ini tinggal dimasukin aja angkanya ya. Kita kan tadi M-nya udah ketemu ya. M-nya itu min 6 nih masukin ya. apa tambah beta itu 3. Berarti tinggal dimasukin 3 pangkat 3 dikurang. 3 dikali. Nah ini hasil kalinya mana hasil kalinya? Negatif 6. Dikali lagi hasil jumlahnya. Oke. Okay. Berapa nih jawabannya? Eh, ini tuh ada pilihan gandanya lah. Aku lupa nulis pilihan gandanya. Lupa nulis pilihan gandanya di adik, adik Berapa adik adik dapat gak jawabannya? Pilihan gandanya itu. Lupa eh nulis pilihan gandanya. Pilihan gandanya 90, 81, 72, 54, 55. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Nimin kalimin plus ya. 9 kali 6, 54 ya. Iya, jawabannya adalah 81. Udah deh beres. Gimana? Pada ngerti enggak? Pakai cap-cip-cup. Jangan dong. Oke, okay, ngerti sampai situ. Udahan atau satu nomor lagi? Bukunya habis. Ah, buku yang mana yang habis? Oh, bisa ganti yang lain kok. Yang mana? Saintek, coba. Ada kok di bawah, bentar ya. Yang fo yang merek Erlangga juga bagus. Oh, di atas. Masih ada di atas ya adik-adik. Ini yang Scientech. Kamu mau Scientech apa? Dari fokus Elangga juga bagus. Iya yeah, Nat yang UTBK ya. Betul sekali. Yang mau SS sabar ya. Ini kertasnya aku kumpulin dulu. Satu nama lagi ya terakhir ya. Sebelum aku ngantuk. <laughs> Agak telar juga nih. Udah malam ternyata. Ada sayang, e, kamu scroll aja ke atas udah aku pin belum tuh? Nah udah, udah aku pin ya, bisa, bisa yang fokus itu bagus kok. Kalau bukunya abis, kok cepet banget abis. Siapa yang ngeborong ini? Oke, okay, soal berikutnya ya. Belajar apa? Mau belajar log? Belajar log aja ya. Log A adalah 0,22 sekian. Log B adalah 0,33 sekian. Ada sih soal limit tuh. Siapa yang mau bahas limit? Biar pas sampai 10 ya nomornya. Log dari A pangkat 3 per akar B pangkat 3. Nah ini gimana nih? Ini pilihan gandanya di sini ya. 0,111, no, 0,5252, no, 0,555, no, 0,333 no, eh kurang ket... ini nulisnya keturunan 0,2323 no, bla bla bla. Yang mana yang bener eh yang mana yang benar? Ini bisa nggak kalian ngerjainnya? <laughs> Siapa yang pusing? Langkah pertamanya apa? Tahu nggak? itu log a sama log b-nya udah tahu ya, berarti kita bisa ubah, kita ubah soalnya nih, biar nggak ada pangkat, nggak ada akar gitu, gimana caranya? Oke, kalian harus tahu dulu sifat logaritma ya, logaritma pembagian log a per b gitu ya, itu artinya berarti log a dikurang log b ya. Lalu kalau ada pangkat, itu pangkatnya turun ya, jadi n dikali log a. Oke, sifat log harus tahu dulu ya. Nah kita pakai sifat yang ini ya. Nah ini kan bagi, betul nggak? Kita rubah menjadi kurang. Nah kayak gini, ngerti dulu nggak sampai sini? Siapa yang pusing? Itu soalnya pangkat 3 ya. Soalnya kan. Ya, di sini limit biar pas 10 ya. <guluh> Dilek-lekin dulu Atau video saya biar rame. <guluh> Bukan video live ya. Fit Fitit-fitit di TikTok saya. Iya, ini gimana kalau udah kayak gini? Berarti kita pakai sifat ini ya. Sifat yang ini nih, kalau ada pangkat, pangkatnya turun. Jadi 3 dikali log A gitu. Ngerti nggak? 3 dikali log A. Oke, okay? dikurang. Nah ini artinya akar tadi apa? Pangkat berapa? Ini aku tambahin satu ya, biar gampang ya. Ini tuh artinya apa? Artinya apa? Artinya log B pangkat berapa? B pangkat berapa? Tahu nggak? Akar pangkat 3 itu berarti B pangkat berapa? Tahu nggak? Tadi aku, aku udah ajarin ya. Aku ajarin di mana sih? Nih, ini nih, 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 nih. Nah. Nah, ini soalnya misalnya akar pangkat 3 nih. Nah, berarti dijadiin pecahan itu M per N. Nah, ininya Y-nya tambahin satu ya. Nah, jadi Y pangkat sepertiga. Nah, kalau ini berarti B pangkat berapa? B pangkat sepertiga ya. Sepertiganya aku taruh depan ya. Oke? itu tuh B pangkat sepertiga ya. B-nya aku taruh di depan. Nah udah kayak gini mah gampang dong. Karena kita udah tahu nilai log A log B-nya. Ya tinggal dimasukin aja. Log A-nya 0, eh ini teh soal apa? Oh iya soal kok dibuletin ya. Aku salah. <laughs> aku pikir nomor. 3 dikali, 3 dikali 0,22, bla bla bla. Dikurang sepertiga, dikali 0,333 bla bla gitu ya. Enggak usah, enggak usah tap-tap layar di live. <laughs> Bantuin like-in Viti saya lah. Soalnya udah seminggu lebih enggak FVP FVP nyebelin nih. Soal ini, soal ini uh, bukan ada di buku ini ya. Soal ini ada di PDF saya. Ini kan soalnya saya ini sauce home, ini soal yang saya bahas tuh sauce home, sauce home, susah banget ngomong sauce home, sauce home. Oke, okay, ini tinggal kamu kali ya, berarti kalau kali, berarti tinggal 0,6666 gitu kan, dikurang, ini berarti dibagi tiga itu 0,111, berarti jawabannya berapa? 0,55 sekian, berarti oke yuk, sauce home. Nanti ya yang di buku nanti aku bahas ya buat saya Scientech. Bukunya baru datang. Ini buat promo aja. Bukunya ada di PDF, bukunya ada di PDF. Soalnya di PDF di HP saya ini HP saya lagi di cas sebelah. Oke, okay, begitu Adik-adik mengerti enggak? Sampai situ logaritmanya. Iya, soalnya beda. Scientech itu kayak Mat IPA. Mat IPA sama Mat IPS itu beda, sayang. Oke, okay, ngerti. Eh terakhir yuk nomor 10 sebelum saya tidur. <laughs> Besok udah kudu aja lagi aku. Sampai malam-malam ngajarin kalian nih. Satu lagi, coba ini bisa nggak ngerjain limit. Nah. soalnya iya, iya mirip mirip tps iya memang soalnya mirip mirip ya ya nggak apa-apa belajar aja biasanya kalau di Scientech itu ini uh, matematika dasar tes kemampuan dasar gitulah oke okay. ini aku ambil dari pdf ini tuh so tulisannya bentar iya buat soshum utbk ujian persiapan kelompok soshum Eh ini apa ABCD nya belum aku tulis Ada yang bisa jawab soal ini A nya adalah Berapa ini? Wah Jawabannya bulet banget ini Berurutan lagi ABC 12345 Soalnya panjang jawabannya singkat sekali adik-adik Gimana nih? Nanti ya UTBK nya bahas lagi hari Sabtu ya Yang cara kep yang cara antik salah bar ya kalau biasa-biasa aku ngajarin dari kelas SMP sama SMA dulu. Gimana caranya ini? Gimana, gimana, gimana nih? Bentar, aku lihat dulu soalnya takut salah nulis. Ah. Uh. X kuadrat min 2 per X min 2 dikurang 2. Ya, udah benar ya. Gimana caranya? Difaktorin, betul. Tapi ini kan ada min 2-nya nih. Diapain dong? Kayaknya nggak cukup kertasnya. Eh. Sabar ya. Aku ambil kertas kosong dulu. Diturunin. Ya diturunin bisa, tapi ini masih kompleks ya. Diturunin langsung kayaknya nggak bisa. Diturunin tuh kalau bentuknya udah misalnya cuman gini doang nih. Misalnya X kuadrat min 2X. Misalnya limit X menuju 0 gitu ya. X kuadrat min 2X, X min 2. Nah kalau kayak gini, sifatnya eh, bentuknya udah kayak gini, simple gitu. Ajabarnya udah kelihatan, nah ini bisa diturunin. Ini kan belum, ini ada kurangnya, ada dikali lagi gitu loh. Oke, pertama kita samain dulu penyebutnya ya. Kita kerjain dulu yang sebelah sini. Dikurang 2, berarti harus disamain penyebut. Gimana nyamain penyebut pada bisa nggak? Kalau pecahan, Gimana? Ini caranya gini ya, kalau nyamain penyebut tinggal dikali silang aja nih. Cara paling gampang. Jadi yang ini dikali satu, tetap ya. Dikurang yang ini dikali sini. Dua kali x min dua ya, cara cepetnya. Cara cep. Baru yang bawahnya dikaliin x min dua dikali satu ya, tetap x min dua ya. Oke, ngerti sampai situ? Ya ini mau nggak mau difaktorin ya. Kalau diturunin nggak boleh kayaknya. Karena ini sifatnya masih Oh bisa sih diturunin Cuman ini harus dijabarin panjang banget nih Dikali-kaliin dulu ke sini Lebih ribet kayaknya kalau diturunin Kita faktorin aja Oke kalau udah dapat kayak gini Kita tinggal hitung aja ya Ini minnya kalian ke dalam ya Dikurang 2 dikali ini kan Berarti min 2 kali X Min 2 X gitu Min kali min 2 berarti plus 2 Nanti nggak sampai sini? Oke, ini tulis lagi ya. Aku malas nulis nih. <laughs> Nanti aja. Ini tinggal dihitung ya. Berarti hasilnya seperti ini. Betul nggak aku, aku ngitung? Plus 4. Oh iya tuh kan. Udah malam soalnya ngantuk eh sama dong kalau plus 4 no kan nih ini soal ya ini sama betul nggak? aduh coret aja deh bikin pusing tuh udah mah panjang lagi iya <laughs> iya iya plus 4 ya sudah mengentuk saya sudah lelah lelah adik-adik lelah ngerti? Eh, itu udah gampang dong udah kayak gini mah Nah, ini kalau udah kayak gini bisa diturunin. Kalau mau diturunin bisa nih. 2X per 1 ya. 2 x 2 berarti 4 nih jawabannya. Atau mau difaktorin. Faktorin itu. X min 2. X plus 2. Ya. Hasilnya disubstitusi. E, 2 nya berarti 4 juga. Nuh, sama jawabannya. Mau diturunin. Mau difaktorin. Sama caranya ya. Gitu adik-adik, udah ngerti belum nih sampai sini apa yang mau ditanyakan? <laughs> Aku mah capeknya bukan ngantuk, ini pegel eh tangan nih sama punggung. <laughs> Kalau ngajar kan duduk <laughs> sama nulis. Oke okay, gitu ya adik-adikku yang tercinta. Yang mau SS mana? Ngerti nggak ini yang terakhir? Ada yang mau ditanyain nggak? Iya di share di YouTube ya sayang. Cerakep yang cerakep yang cantik aduh maaf ya saya kelepasan kalau ngomong sayang sayang teh aduh lah kumaha <gayalata> kayak latah ngomong sayang 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 jangan ger jangan ger ya oke ini yang mau esok aku kasih waktu ya kita tadi kerjain dari nomor satu mana nomor satu nak deh bentar sabar bentar dulu dicari dulu ya yaudah dari nomor sepuluh mundur mundur ya mundur mundur dari nomor sepuluh dulu 10 10 soalnya ini nih Aduh Kalian ya ampun Nih Ya Apa mau tanya les itu linknya di bio ya Kamu klik link di bio aja masuk bimbelogos Tanya-tanya di situ ya Chat ke admin Oke, ini nomor 10 ya. Udah belum? 3, 2, 1. Uh, apa tuh komennya? Geser ke kiri, apa ke kanan? Lupa lah aku. Bisa ke kanan. Slide, slide, slide layarnya. Jangan slide komennya ya. Slide layarnya. Slide layarnya ke kanan. Coba aku cobain dulu. Nah, bener bisa. Slide ke kanan ya. Eh, bisa ini lihat nih. Ah, ini ada komen kan nih. Slide tuh hilang. Ah, kamu gimana nih? Hahaha. <laughs> <laughs> lah aku udah udah tua eh, kamu masih muda toh. <laughs> udah ya nomor itu nomor sepuluh ya mundur ya mundur ya mundur ya karena di kertasnya ini nggak tahu kenapa kok aku nulisnya tuh mundur. Oke nomor sembilan sekarang. Nih sembilan ya. Soalnya yang ini nih, abcd-nya ini, ini ininya apa toh? Uh, caranya, cara kerjanya, apa sayang? Nanti nonton aja di YouTube ya. Sayang, ulangnya aku udah capek lelah dari pagi. Aku ngajar, nggak <laughs> apa-apa. Aduh, ya ampun, sampai minta maaf, nggak apa-apa ya. Cuma maksudnya, kok aku yang lebih tua, bisa aku lebih gaptek. Kamu nggak tahu gitu. <laughs> Nomor 9, ya, yang bilang saya nanti aku bahas di Telegram ya. Nanti aku lihat lagi di, di yang salahnya di mana, coba kamu chat ke aku ya. Coba nanti aku bahas ya, sayang. Yang cerakep, yang cerantik, oke. Udah nomor 9. Oke nomor 8, enggak ada nomor 8 deh ya, aku salah nomerin. Nih nomor 7 nih. Nih soalnya ya. Soalnya segini ya, soalnya no. Nah, soalnya segitu ya. Itu jawabannya yang di bawah. Oke, okay, nomor 7 dah SS 321. Nomor 6 nih. Nomor 8-nya mana ya? Nomor 6 aku miringin aja ya, kayaknya nggak muat kalau satu itu. 6 3 2 1 ceklek ceklek udah 3 2 1 ceklek ceklek <laughs> Nomor 5 nih ceklek ceklek Nomor 5 ceklek ceklek Ya sabar ya sayang Nomor 5 ceklek ceklek udah Nomor 4 ya. Tadi aku lihat nomor 4 mana ya? Kayak di jatuh. Nomor 4 nih, nomor 4 ya. Nomor 4, udah ceklek-ceklek Adik-adik. Sudah? Nomor 6 belum? Apa sayang? Nomor 6. Nih. Yuk nih. 3, 2, 1. Ceklek, ceklek. Asep tidur ya. Biarin. Biarkan dia tidur ya. Nih nomor 1 sama nomor 2 ya. Aku miringin aja ya. Biar kalian... biar aku, aku miringin biar kalian kelihatan dua nomor langsung Ini nomor tiganya udah belum nomor tiga udah ya udah semua satu dua tiga empat lima lima udah kan udah ya enam apa sih nomor enam kenapa apa yang salah apa Apa ini min 5? Iya min 5 itu biar jadi kayak ada sama si soal. Siapa ini yang masih penasaran apa nomor 6? Apa nomor 6 kenapa sayangku carantik ke Iya di Youtube sayang nanti dia linknya di linknya. E -link yang minggu lalu udah aku upload. Tinggal yang minggu ini ya. Eh yang hari ini maksudnya. Di up sayang di up. Dari mana min 5 sayangku, ini kan X-nya kita ganti ya, soal awalnya itu 3X min 2, betul? Oke, okay. lalu aku ganti si X ini jadi X plus 1 gitu loh. Oke? Okay. Nah, soal awalnya itu 3X min 2, nah kamu tidak boleh merubah soal ya. Ini kamu kaliin dulu nih, kan saya rubah nih, ini rubah. saya rubah soalnya biar jadi X plus 1, karena kita mau jadiin satu variabel biar lebih gampang hitungnya. Oke, ini tuh dikaliin ya. Berarti hasilnya 3x plus 3, betul? Nah, biar balik lagi ke awal, ke soal awal, kira-kira harus diapain dong? Kan soal awalnya min 2, bukan plus 3. 3 x udah sama ya, 3 x nggak usah dipusingin. Yang kamu pusingin itu tiganya, tiganya dirubah biar jadi min 2 gimana? Oke, Plus 3 dikurang 5 betul enggak? jadi hasilnya min 2 Nah dari situ min 5nya dari situ dari situ aku ganti jadi min 5 adik-adikku begitu ya sudah terjawabkah sudah terjawab yang penasaran 3 dikurang 5 berapa sayang 3 dikurang 5 itu min 2 Iya betul min 2 kan Sudah, mengerti? Oke, okay. ini mau tanya lagi. <laughs> Siapa? Apa belum? Belum SS12? oppo oh, pemen Mana lagi? 12 nya. Siapa? Belum? SS12? Lah ya, potretannya juga kemana? Nih, <laughs> nih, 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 12 nih. nih. Oke, okay, ya udah, sama-sama. Oke, okay, makasih juga. Sama-sama yang cara eh yang ceranti, yang ke Nanti ketemu lagi hari Sabtu ya. Kalau yang kalian mau belajar UTBK. Bimba bagaimana? Apa? Maksudnya bimba BGI mana bu? Saya bimbelnya di Bandung ya. Kamu di mana? Bisa online kok. Bisa online seluruh kota. Eh seluruh kota di Indonesia. Ya, nanti Sabtu Bahasa yang teks siap-siap laksanakan. Siap laksanakan. Oke. Iya, bye-bye semuanya. Oke, okay, selamat malam ya. Aku juga udah capek. Oh. Bye. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa likein foto aku kalau nyampe ke FHP kalian ya. Bye-bye. <laughs>